Kali ini cara steel clip manual pada sepeda motor. Jadi semua motor 4 tak itu cara steel clipnya sama. Jadi sebelum kita steel clip, kita dengar dulu bunyi awalnya seperti apa. Nanti baru kita cara penyetelannya. Jadi kita sudah dengar bunyi yang seperti tadi, bunyinya sudah cukup kasar. Di sini kita buka dulu tutup klep atas bawah baru kita setel. Di sini kita coba cek goyang klep, ternyata klepnya sudah longgar. Jadi kalau klep itu longgarnya samping kiri kan itu normal, tapi tidak boleh ke atas dan ke bawah. Jadi kita start manual seperti ini. Kita cari posisi sampai di klep itu yang terlonggar. Jadi kalau kita start begini, setir klep atas, bawahnya itu rapat, atasnya itu longgar. Setelah seperti ini, baru kita setir. Ya, dari cara setir klep itu mainnya turun, naik turun. Jadi kita feeling seperti ada rasa ketukan seperti ini. Kalau jaraknya terlalu renggang itu bunyi. Kita kasih longgar mur klep, kita setel pelan-pelan. Jadi usahakan kita putar bot klep ini jangan terlalu rapat. Ya, kalau jaraknya agak rapat klep itu bunyi. Jadi usahakan jarak mainnya itu sedikit, ya. Ya seperti ini, sedikit saja. Jadi kita feeling, anggap saja angkatan klep itu bermainnya sedikit. Kalau sudah rasa pas, kita kancing sedikit mur, terus kita tahan baut klep seperti ini, kita bisa kancing kasih keras. Dan usahakan kita setel klep itu jangan terlalu rapat. Kalau terlalu rapat biasanya tuh motor susah hidup, dan waktu kadang gas normal itu motor mati sendiri, artinya tensionernya tidak stabil. Jadi waktu gasnya dilepas motor mati sendiri kalau setir klepnya terlalu keras. Dan juga efek yang timbul jika setir terlalu keras, biasanya kalau gas itu kita setir kasih normal, malahan gas itu turunnya makin lambat. Jika kita gas, motor itu gasnya turun lambat. Itu jika setelan gas di karburator itu kita kasih normal, itu tandanya klep itu setirnya terlalu keras. Bagian atas kita sudah setir, sekarang kita cek lagi klep bagian bawah. Klep bagian bawah juga cara setirnya sama, kita starter manual pakai tangan. Ya, pakai tangan seperti ini kita feeling atau kita rasa-rasa sampai kita pegang baut klep itu sudah terasa longgar. Kalau sudah posisi yang longgar, kita setel. Kita kasih longgar dulu mur klep, terus baut klepnya kita putar pakai tangan saja. Kasih rapat pas-pas, nanti kalau terlalu rapat baru kita kasih longgar lagi dengan kunci setelan klep ini. Jadi jarak mainnya jangan terlalu renggang jauh, dia sedikit rapat, sedikit ada ketukan. Kalau klep itu longgar, di sini kita bisa dengar suaranya seperti ini. Ya, jadi tadi itu suara klep kalau yang sudah longgar itu bunyinya seperti itu. Nanti kita dengar hasilnya lagi setelah kita setel habis, perbedaannya di mana tadi yang awal kita kasih hidup sebelum kita setel dan sesudah kita setel. Sekarang kita sudah setel habis, kita tutup, kita siap hidupkan, kita coba dengarkan bunyi aslinya. Ini tahu. Apa lumayan loh.
Jadi setelah kita setel kilat, bunyinya seperti ini. Ini memang motor knalpotnya bukan knalpot asli, knalpotnya sudah ganti knalpot biasa, jadi bunyinya memang kurang bagus. Oke, sekian dulu videonya, semoga bisa bermanfaat.